Pemirsa, jumpa lagi bersama Trans Live Streaming TV Kabupaten Lampung Barat. Hari ini Senin 20 Maret 2023. Kita berada di SMP Negeri 2 Liwa, yang mana saat ini SMP 2 Negeri Liwa mengadakan kegiatan pawai menyongsong bulan Ramadan 1444 Hijriah. Kita segera memasuk ke lokasi sekolahan SMP Negeri 2 Liwa. Terlihat siswa-siswi sudah siap. Kita langsung saja menjumpai kepala sekolahnya, Pak Tamzir. Pemirsa, di depan saya kepala sekolah SMP Negeri 2 Liwa, Pak Tamzir, MPD. Bapak, di sekolah kita ada kegiatan apa hari ini, Bapak? Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini, yang cerah ini, SMP 2 Liwa ada kegiatan menyambut Ramadan, yaitu kegiatannya melaksanakan pawai sepeda, rohis, samrohan, dan lain-lain. Kemudian setelahnya dari SMP Negeri 2 Liwa sampai Tugu Tani pulang lagi ke SMP 2 Liwa. Sekian, terima kasih. Oke Bapak, kita akan segera mengikuti kegiatan ini Bapak. Di depan saya ada murid yang bernama Rio Saputra. Kelas berapa? Kelas 8 SMA. Bagaimana menyongsong hari liburan Ramadan ini SMP Negeri 2 Liwa bagaimana ya? Pada menyongsong Ramadan ini kami mengadakan acara menyongsong Ramadan dengan menggunakan lomba mengadakan pawai dari sekolah kita menuju ke Tugu Tani yang ada di sebelah sana. Lalu kami dari kelas menggunakan sepeda hias dan menggunakan silakan langsung. Nomor 81 mana? Satu baris laki-laki, satu baris perempuan. Juga telah menyiapkan meriahkan acara pada pagi hari ini. Perhatikan. Dan setelah selesai, mungkin kami akan berlatang, bukan di samping. Terima kasih. Yeah.
wabarakatuh. Kami pada hari ini, hari Senin, ada pelaksanaan Songsong Ramadan, yaitu pawai dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadan yang dilaksanakan oleh siswa-siswi SMP 2 Liwa di sekitaran lingkungan SMP 2 Liwa. Dalam pawai tersebut dibagikan jadwal bulan suci Ramadan, kemudian ayat-ayat suci Al-Quran, dan sepeda hias. Semoga bermanfaat bagi siswa-siswa kita semua yang ada di SMP 2 Liwa dan seluruh masyarakat lingkungan yang ada di lingkungan SMP Negeri 2 Liwa. Tujuannya dari mana sampai ke mana, Pak? Tujuannya dari SMP 2 Liwa sampai ke Tugu Tani atau Pemuka Raya. Kemudian kembali lagi ke sekolah SMP 2 Liwa. Oke, terima kasih, Bapak. Terima kasih. Jarawan Setia SPD. Seluruh siswa dan guru-guru berpawai menuju Tugu Tani dan mutar balik kembali lagi ke sekolah. Thank you.
kalian cari-cari